paling kita nonton PKB. Woi, gimana sukses? Kerjaan di Juraya. Alah lu, baru kayak sedikit aja udah belagu lu. Siapa yang baik duit, dia yang berkuasa. Alah, jangan sosokan dah lu. Duit masih naming ke orang tua belagu lu. Udah lu jangan ngebantah ya. Mulai hari ini, jam ini, detik ini, lu ikut gua. Enggak, gua gak mau. Udah, ntar gua beliin baju. Baju? Gak bisa mandi, jangan gembel lu begitu. Oke dah, mandi ya. Zaman sekarang, teman bisa dibawa duit. Jangankan gedung, kubu pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Aku merasa orang termiskin di dunia, yang penuh derita bermandikan air mata. Itulah diriku, ku katakan padamu agar kau tahu. Jai, oi, ngapain lu Jai? Kanan, lu ngapain situ? Biasa ya Giong. Sini Jai, naik lu naik. Sini, lu gua mau ngomong sama lu. Lu nih, gua cucian dulu dah. Gua mau ngomong nih sama lu. Ya dulu. Kemari lu nya nih. Hei. Nan. Nan. Ada lu, betus lu. Ya. Ada frog situ aja ya. Ngap, Nan. Gue panas, Jay. Dilihat dari kejauhan, gua salut sama lu Jai. Meskipun keadaan lu susah, sengsara, melarat, kepadat pantat, tapi lu selalu senang Jai. Gua salut sama lu. Lu tuh gak pernah ngeluh, gak pernah putus asa jadi manusia. Lu tuh bener-bener temen gua yang paling the best Jai. Luar binasa. Gua mah nyanyi-nyanyi Ganan, biar kagak kelihatan susah. Daripada orang susah berusaha buat kaya, nongkrong di karpe sama di mall. Mall di mall yang gedungnya gede itu apa tuh? Mall. Iya itu. Gua mah malu sama pagar pada bolong, sama keramik pada retak. Moronan, sama genteng pada bocor. Lagian nongkrong di kafe, nongkrong di mall. Tuh kalau ngomongin masalah mall mah Jai, gua punya pengalaman pribadi. Dulu gua lagi diajak di mall. Gua naik kalkulator tapi tuh yang jalan. Ngejengkang gua, yun gua kagak ngedak pala gua. Deh, lagi juga malu Jai. Kaki pada kusi main di mall. Ih. Sama itu tuh yang kayak lemari Nan, yang bisa dibuka sama ditutup. Oh, enlip. Iya, enlip. Iya itu dia. Gua mah heran gua mah itu. Masa masuk lip begitu masuk pintunya tutup. Pak begitu keluar masa beda. Itu kan kita disulap tak apa itu? Ada waktu enlip mah, gua gak pernah ngejajalin Jai. Yang begitu gua naik ngejeruju saya, apa olap hati gua gitu. Uyuan, gua kagak gua mau Jai. Gua tahan sama gua, boro gua ikat sama gua. Ulati Roman yang begitu rada oe begitu Jai. Makanya Nan, besok-besok mah kalau mau ke mall, lu bawa tangga dari rumah, biar kagak ongap, biar kagak muntah. Pan enak kagak kaget lagi. Kalau emang itu malu numpang naro sama sekuriti,
numpang naro kasih rokok sebungkus cuma jauh udah nagrok. Ah, gua mau udah kagak mau aja lah. Ke mall, ke kafe udah enggak mau gua mah. Lagi juga gua sadar diri. Tuh lu lihat nih tuh. Lu lihat. Udah pada legok begini, ini kan sepat kalau gua taruh mari hidup, Jay. Udah sekarang mau gua mah lebih baik mendingan juga sadar diri ayah sama keadaan. Sama kaki pada kusi. Muka, ya Allah udah pada keradak begini. Enggak mau sosok kaya. Udah Nan, nih kenapa katanya angguran curhat? Udah pulang yuk. Gue mau ngolain Kiong. Begini gara-gara sore pagi. Buat gue doang mah. Aduh, ayah. Bukan gue nyeclek air mata gue, Jay. Udah Nan, lu jangan sedih. Insya Allah, hari ini gue terakhir makan Kiong. Besok-besok mah alhamdulillah, gue mau makan telurnya. Nan, telur Kiong enak. Apalagi dikecapin. Kata gue mah alhamdulillah, mau makan daging. Ini mau makan telur Kiong, atau kira-kira aja. Keremusnya kalian, nggak usah lu kecapin. Nah, udah Nan, yuk ikut gue mendingan gak ngolain Kiong. Dapet sore pagi mah lu gak makan kali. Yuk. Ayo. Dikasih panas, panas mulu. Dikasih hujan, hujan mulu. Deh, gak kagak benernya manusia mah. Iya, ya gue, aduh, ini tidur tadi malam jam 1. Ajarlah ngantuk gue. Wah, tuh. Saking ya temen, pegal gua ngomong sama orang budak mah. Uyannya gua mau berteman sama lu, Per. Iya, He. Gua kongko di mari, tenang aja, enggak bakalan gua tinggal tidur. Gua makan setia kawan sama lu. Wah! Tuh, penjara jasa emang lu, Per. Ih, pegal gua mau ngomong sama lu. Udah kagak ada benernya, udah kagak ada nyambungnya. Bangkat juga nih, bos. Si Randy sama si Kuntet. Woi. Ide no, si Randy sama si Kuntet no. Woi, sini lo. Sini. Biasa, miskin, untuk kopi. Belak, sian amat. Iya, biarin lah. Woi, mari gak lu? Lu marilah orang miskin nyamperin, pantangan orang kaya nyamperin. Lu sini mari. Kotor bacot lu. Jada. Udah lu mari sini. Paling kan, paling anak. Siapa? Lu punya mulut. Nanya jangan pakai alis tek-tekin. Yang gak gue pengen bisa ngomong. Jada lu. Itu maksud lu apa tuh? Alis lu tek-tekin tuh. Allah nyiptain mulut buat ngomong, bukan pakai alis. Nih gua budek kayak gini masih ngedengar omongan lu. Sih. Aduh, masih kecil ngeloncong nih anak nih. Gua pik lu tahu gua. Cih. Tuh, anak loncong, he. Gua kedikin lo ketemu di jalanan lo. Ketemu di mana-mana lu, awas lu. Biasa, susah. Begitu dulu tuh. Kalau minta duit, iya, makanya nyamuk orang kaya. Gemung lu kenyang gak? Oh, warak. Kata gua tadi jadi kecapin, Jay. Pager ricu itu. Tuh, kecapnya kebanyakan lu. Lapan lu ngecapin, angguran gua yang salahin. Tuh, nyalain gua tuh, ah. Orang mah, Jay, nikmatin aja udah. Ataupun kita makan berdua. Angguran segala nyalain gua. Aduh, gimana perut gua? Aduh, melilit jasa. Ada emang ketahuan lu yang masak? Pan kemarin-marin mau gua yang masak pun guri-guri aja. Mentekan lu nih yang masak nih, gak enak. Aduh, syukur tuh baik gak perut lu melilit. Ayo aja salahin gua. Gua terus disalahin. Gua disalahin, tadi lu temuk-muk jasa makan lu tadi. Ya, saking gurinya tak apa. Gua mah saking pria tadi.
Coba kakak Prima gak kumakan sama gua. Nih, makan begini. Aduh. Lu rasain tuh. Lu rasain. Aduh. Gua kalau kakak jadi orang susah mau macam mau gua makan kiong, Jay. Halo, lu ngomong begitu lu. Lu mah batu dikecapin gara dimakan terus. Apa yang ngomong gitu? Aduh. Aduh. Gak kuat rumahnya rombongan ini yang datang. Gua gak kuat, Jay. Gua duluan ya. Gua ya. Tungguin gua. Terus gua kemelilit. Ah, gua udah otak. Jay, kenapa lu megang perut saya? No, gua habis makan kiong sama sisinan. Ah, sisinan masakannya kagak enak. Kiong dimakan lu. Kayak orang susah ya lu. Iya, gua tahu gua orang susah lu. Susah untuk dilupakan. Ada. Aduh. Udah ini aduh, gua ngeliat lu kayak sepiting yang nambah background. Atau mau kalau dijelek-jelekin, Jay. Ci, segala dimenyon-menyonin. Alah, udah lu lah. Dah. Ntar ngekroro di mari repot. Jangan ditinggal gua, Jajay. Masa gua sendirian? Di. Wah, nggak keker. Hamsani batang hidungnya nggak nongol-nongol dari tadi. Kemana ya? Hati ini terasa sepi banget tanpa Hamsani. Hamsani. Bang Buluk udah lama di sini. Baru. Udah enggak usah. Apaan orang buat Bang Jajai juga? Udah, enggak usah, gua enggak haus. Walaupun bagaimana juga lu ngojok-ngojokin gua pakai air, gua enggak bakal minum kecuali Hamsani. Di, apaan sih lu ger banget sih? Lu ngeliat kakak Andasinan enggak? Oh, kakak Andasinan. Ya, orang susah dicariin, no. Lagi ngeden di belakang, no. Lagi nembak apa-apa, no. Luk, lu kalau ngomong hati-hati ya. Biar gitu juga, pujian hati gua. Masa pujian hati lu? Sorry ya. Gua nggak level sama kayak lu orang. Ih, pede. Soal gua tadi, Per. Woi, buat Bang Jajah. Kakak usahanya. Buat tanda gua. Ci, ambil ayam. Emang nih buat kakak Andasinan juga. Ih, buat Jajah, ya, tahu gak? Duh, gua usah sehe. Atuh bu gua ya. Kesel gua tadi. Kenapa sih Bang datang-datang marah-marah enggak jelas? No, KB, orang kaya baru. Kalau nanya pakai alis doang. Enggak pakai mulut. Ah! Kalau gue bergerakin tadi ada lu, kalau nggak lu banyak injak tuh kayak gini tuh. Udah jangan marah-marah di sini atau kita kan nggak tahu masalahnya. Udah yuk Sabna, kita pergi. Bentar, kakak Andasinan gimana? Udah yuk pergi, ayo titip tuh air buat Bang Jajay. Ya itu lu mau marah ya. Jangan pade bertengkar aja. Soron apa Jay? Sonwan! Dulu-dulu. Ih. Woi. Kayak punya anaknya genjet lu. Sonwan! Cih, lu udah kudain. Sonwan lu. Sonwan. Satu. Dua. Tiga. Masih kena. Banyak aturan berak kayak gak. Sonwan. Lu mau kagak punya anak genjet? Kami. Makanya. Tai lu mau ulang sangit, Jay? Atau kira-kira aja, Jay, ulang sangit lu makan? Suruhan lah, bau! Di, stres nih anak. Atau yang namanya tai mah bau. Di, atau pengen wangi mau kembang. Atau orang mau bawa parfum, Jay? Begitu keluar lu semprot parfum. Mendingan nempel sama gua juga wangi. Daripada begini. Oh, baunya kagak sanggup jasa gua.
Ih. Aduh, lo kan gua mau berak bawa parfum. Hah? Begitu keluar tainya disemprot pakai parfum, bool disemprot pakai parfum. Aduh, perih bool gua. Geblok. Udahlah. Emang apa-apa juga lu, Jay. Udah gua kata jangan dibebek cabenya. Lu gerus sama lu. Lu bebek. Gimana cabenya banyak jasa? Atau mencret gua ini. Ngajar lo. Pan lu yang ngebebek. Ji. Atau kemarin-marin gua makan kiong kagak-kagak kayak gini. Lantaran lu yang masak nih. Ji, gua kebobolan begini. Lu kata gua gak jangan pakai daun kelor. Kenapa pakai daun kelor? Daun pepasiran dipakein. Pakai daun kelor kata lu main gaplek kali. Sekalian aja bambu kuning. Segala daun kelor lah apalah. Kata demu gua kolor ijo kali mah. Aduh. Aduh. Bol gua rada panas ya. Aduh. Tainya rumah ini menyangkut apa ini? Wah. Ilo kan, Han. Coba lu longok. Jangan-jangan lu makan gas kali. Coba dah. Ya benar juga, Jay. Lu, Jay. Gua patot sama gua nih. Romannya rada dangkal juga nih. Boleh jadi juga bol gua berpanas. Rupanya mah kiong kagak keremus Jaya sama gua. Waduh, gilingannya romannya kagak bagus ini. Aduh. Jay, tai gua tuh kiong mulu. Busenan, atuh prima priaya. Buset segala kerangka lu telan juga. Ini lolos saya lagi, aduh. Cuy. Buat gua semua nih. Cuman bos nih, apa jajar mu? Gua ilah. Enggak bener. Iya, aku. Ini kali ini bos nih. Hah? Nih. Lu mau tengah waka perhenti lu ntar. Buset. Iya. Atau kira-kira ya. Cuman gua luas gak? Buset, bukan luas lagi ini mah. Oh. Ilah. Gih. Ono bos, orang apa nono? Mana met, orang? Ono, 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 ono menelik eh ono. Parah nih met, ye kebun gua itu, nggak ada tuh. Waktu saking perinya bagaimana Jay? Mak gua nggak matang lelau. Nah kebetulan lu masak kiong. Udah gua kuaras sama gua. Kata gua mak nyangkut di tenggorokan apa kali mu? Gua telan-telan aja udah. Nggak taunya mak segala kerangka aja, Jay. Udah buang dan ih, dorong. Udah buang. Itu mah belum ekstrim. Nih, tai gue ekstrim nih. Ah. Tuh, gue kelodan gelas plastik. Udah ada kesini 3 hari, baru keluar. Lu mah bener-bener omnivora, Jay. Segala apa tahu lu makan. Jadi kiranya gua doang lu bisa aja lu ngata-ngatain gua. Lu sendiri tuh liat tuh. Tak pada kayak begitu. Bukannya gua makanan. Jadi gua lagi minum. Gua saking hausnya. Atuh gua lolo aja udah semua. Sama gelas-gelasnya. Nah, emang elunya terlalu lolo. Kalau mau apa-apa juga. Mau minum sampai ketelak begitu. Besok-besok mah sekalian teko lu telan. Woi. Waduh, nak orang miskin. Nyerakin kebun gua. Oke, Met, Met, sampak, Met. Sampak nih. Iya, no. Aduh, anak. Ayo, Met, aduh. Jay, ada orangnya. Senggenek jasa berak di kebun gua, lu. Gak mau bikin WC, lu. Baru kayak secuilnya belagu, lu. Kalau nyuci pakaian, makanya pakai sabun colek dan belagu. Apa? Sabun colek? Seh, kotor bacot lu. Gua mau laundry, coy, mainnya. Bukan saya mencolek. Kalau lu pantas saya mencolek tuh. Pada kecil begitu. Woi, atuh lu jangan sombong. Lu berak masih keluar tai. Ji, kalau lu berak keluar TV 20 in tuh, baru lu boleh sombong dah. Ji, sial kali. Nah, atuh bukan begitu. Lihat gua berkara. Lihat gua siapa nih? Ya gua tahu sih, Nan. Orang susah kebaikan ngomong. Jematannya bau lagi. Emang lu mau ngerasain tai gua? Apain lu? Nih, lu rasain nih tai orang susah nih. Nan. Woi, toh tai orang susah toh. Nan, Nan. Oh, tai orang susah bau.
Gue bilang juga apa kalau jalan pakai mate. Belum aja lu gue timpe pakai batu biar tahu rasanya.